Selamat sore teman sahabat Peli Fabian 78 di tanggal 24 September 2022 ya. Saya berada di kantor perwakilan dari PT Raja Perdana Inti ya. Atau disingkat dengan PT Rapi ya teman-teman. Nah, ini menarik ya. Di sore hari ini kita menantikan kedatangan dari bus sasis tronton yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dengan nama Pitung, Goda Pos. Yang karoserinya tentrem ya. Nah, sama dengan yang Maui Yudhistira Sankara ya, sama ya, karoseri tentrem. Yang karoserinya Laksana yang kemarin saya naikin ya, Asera dan Aporva ya teman-teman. Nah, untuk keberangkatan pada sore hari ini jam 5 ya, seri tentrem sasis Scania K410IB ya, Maui. Goda Pos itu dari karoseri tentrem ya teman-teman ya. Untuk penumpang masih sepi ya teman-teman ya, karena masih jam 3 ya. Seperti biasa ya, Mbak Siti di loket, Bang Sapri. Kita liput belakangnya dulu ya teman-teman ya, kalau cari tentrem. Udah lama kita nggak review ya. Nah, ada LRT ya, Scania ya. Scania Avante H9. Tampak belakang ya, ganteng habis. Mantap. Wah, sudah ada Omandi di situ ya teman-teman ya. Udah mengeker Omandi. Iya. Informasi dari Bang Harahap, posisi bus yang Goda Posnya dalam perjalanan teman-teman ya, dari Prabu Muli menuju ke Palembang kurang lebih 2 jam, mungkin nggak lama lagi akan sampai ya teman-teman ya, bus yang kita tunggu-tunggu. Iya. Ini teman-teman ya, bagasinya sangat luas sekali ya teman-teman ya. Bisa mengangkut 3 motor ini. Wih, keren. Tentrem ya. Scania Avante H9. Naui ya. Ya, seperti pada umumnya ya. Memakai tameng. Nah, ini ya. Uniknya kalau dari tentrem itu cembung ya, ada jenongnya ya teman-teman ya, jenong, berjenong dia. Wah, ada Hello Kitty, Hello Kitty ya, bantal Hello Kitty. Nah, tameng atas juga ya teman-teman ya. Nah, itu ya kalau sopir pas siang hari panas kena cahaya matahari ya. Kayaknya kalau di bus-bus itu kadang dipasangin dengan ribbon ya, ribbon gelap biar agak dingin sopirnya. Ini ya. Oh, itu pasang ribbon ya. Dipas di atas kepalanya sopirnya kalau matahari siang hari panas ya. Ini sekat untuk area smoking ya. Cuma satu inilah ya area smoking, di belakang nggak ada. Oke ya. Nah, ini kita sudah bersama Bang Sapri ya di kantor perwakilan di Palembang. Bang, ini perdana ya Bang ya, yang Goda Pos ya. Wah, jadi dari Prabu Muli ya, tempat awal untuk mengangkut penumpang menuju Pangkalan Berandan. Nah, Bang, ada satu lagi kan Bang yang belum ini ya, jalan ya. Masih nunggu ini ya. Udah tahu belum bocoran namanya Bang? Ade jadi. Oh. Ade jadi. Oke lah, kita tunggu itu, menantikan kedatangan untuk timnya tonton ya teman-teman ya. Jadi sudah ada 7 ya Bang ya? Iya, 7 unit ya. 3 Laksana. 5 tentrem. 4 tentrem ya. Oh, yang Ade jadi itu Laksana ya? Laksana. Iya, iya. Kalau yang Goda Pos ini tentrem ya Bang ya? Kasih ya Bang ya informasinya. Ya.
Oke, teman-teman ya, nah, di loket kereta api untuk berangkat sore ini udah ramai ya penumpang ya. Di Maui yang berangkat pada tanggal 24 ya teman-teman ya. Udah post besok tanggal 25. Oke teman-teman, cukup sekian dulu informasi dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.